Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT, penerima lama dan penerima baru. Ada informasi yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT alokasi bulan September dan Oktober yang pada hari ini alhamdulillah di berbagai wilayah ini terpantau sudah banyak sekali para KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya pada hari ini yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Bagi KPM, PKH, dan PPNT yang merasa bantuannya sudah cair, sudah diambil pada hari ini, saya ucapkan selamat. Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Dan bagi KPM yang sudah mengecek ternyata bantuannya masih kosong, masih jong, belum cair, ini Anda harus bisa bersabar karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat uang PKH tahap kelima maupun PPNT September dan Oktober Anda belum juga cair hingga sekarang. Dan bagi para KPM, PKH, dan PPNT yang sudah mengecek ternyata nama Anda belum masuk di dalam SP2D, ini tidak menuntut kemungkinan Anda nanti akan masuk di pencairan PKH dan PPNT di termin selanjutnya. Karena proses pencairannya ini akan ada beberapa termin pencairan. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuannya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair pada hari ini. Semoga di daerah Anda termasuk yang cair pada hari ini. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, alhamdulillah pencairan PKH tahap kelima dan PPNT alokasi bulan September dan Oktober pada hari ini banyak sekali para KPM yang sudah menggesek, sudah pada cair bantuan sosialnya. Dan berikut langsung saja update terpantau bantuan yang sudah terpantau cair pada hari ini untuk bantuan PKH tahap kelima dan PPNT alokasi bulan September dan Oktober. Yang pertama ini untuk di daerah Indragiri Hilir Riau, akhirnya bantuan PKH tahap kelima sudah mulai cair alokasi bulan September dan Oktober. KPM dari Riau ini cair PKH tahap kelimanya senilai Rp733.000 di Bank BRI. Kemudian selanjutnya terpantau di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara, juga sudah cair PKH tahap kelima. KPM dari Kendari ini cair PKH murni komponen SD. KPM ini hanya cair senilai Rp140.000. Saya ucapkan selamat bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.